Gerakan aksi tentara Israel yang semakin menjadi-jadi setiap harinya, Brigade Al-Qassam segera mengambil tindakan. Baru-baru ini beredar sebuah video di media sosial Telegram pada Senin 20 Mei 2024. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan aksi salah seorang pejuang Al-Qassam yang membidikkan pelurunya ke arah tentara Israel yang sedang beroperasi. Pejuang Al-Qassam menembak seorang tentara IDF dengan senapan sniper di Netzarim Axis di jalur Gaza. Kelompok tersebut rupanya menggunakan senapan sniper anti-material AM-50 Sayyad, Gaul buatan Iran untuk menembak tentara Israel. Bidikan pejuang Al-Qassam tepat mengenai sasaran yang akibatnya berujung pada berkurangnya personel militer Israel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.